Kebelakangan ini semakin tular di media sosial berkenaan kisah penganiayaan terhadap haiwan. Menurut statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia, dalam tempoh Januari hingga Jun 2019, sekurang-kurangnya 190 kes penderaan ke atas haiwan dilaporkan. Sebilangan besarnya membabitkan anjing dan kucing. Sungguh menyedihkan tatkala haiwan yang sepatutnya dilindungi diperlakukan dengan penuh kejam. Namun di mata si pelaku, kesakitan yang ditanggung itu seolah-olah tidak sedikit pun mengguris naluri kemanusiaan mereka. Tanpa alasan munasabah, haiwan ini dipukul dan disepak. Malah ada yang bertindak di luar jangkaan dengan meracun, mengerat anggota badan, menggantung serta membakar makhluk yang tidak berdosa ini. Lebih menyayat hati apabila kebanyakan kekejaman tersebut berakhir dengan kematian. Aku kira sampai tiga. Kalau kau tak cakap baby sayang, aku tembak kau. Satu. Dua. Tiga. Harus ditegaskan, perbuatan zalim ini boleh didakwa di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Jelas, penganiayaan terhadap haiwan sama sekali tidak boleh diterima. Namun, sejauh mana perkongsian visual menyayat hati di media sosial ini benar-benar membuka mata masyarakat untuk menghormati hak kehidupan makhluk lain.